Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ilham di vlog lebaran ini. Sebelumnya aku mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri yang ke-1445 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima dan semoga ketemu di Ramadan tahun depannya. Di lebaran kali ini, aku tidak pulang ke kampung. Ya, sangat sedih sih, tapi ada hal yang harus penting dilakukan. Dan di lebaran hari kedua ini, aku pergi jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor bersama teman-temanku. Singkat cerita, aku sudah berada di stasiun Tanjung Priuk dan ternyata cukup ramai juga orang-orang yang berada di sini. Mungkin mereka pergi liburan atau mudik kali ya. Dan kali ini aku menunggu kereta yang mau membawa kami ke stasiun kota. Nah, akhirnya sudah sampai juga kereta yang aku tunggu. Dan kali ini aku langsung gercep menuju gerbang depan. Kalau kalian gimana? Tipe orang nyantai dulu atau gercep? Soalnya takut gak kebagian tempat duduknya sih. Tapi kali ini untungnya aku berangkat dari stasiun awal, jadi aku bisa dapat tempat duduknya. Alhamdulillah aku sudah dapat tempat duduk di gerbong 3. Kenapa gerbong 3? Karena nanti ketika sampai di stasiun kota bakalan dekat dan cepat untuk transit ke kereta selanjutnya yang menuju ke Bogornya. Aku sengaja pergi pagi hari supaya ketika sampai di Bogor kami punya banyak waktu untuk liburannya. Ya, kurang lebih 20 menit untuk sampai ke stasiun kotanya. Karena bakalan melewati dua stasiun, yaitu stasiun Ancol dan stasiun Kampung Bandang. Akhirnya kami sudah sampai di stasiun kota dan kami langsung aja turun dan berjalan ke kereta transitnya. Nah, di sini kami harus gerak cepat untuk pindah supaya tidak ketinggalan kereta dan menunggu kereta yang akan datang lagi. Soalnya di stasiun kota ini sudah sangat ramai penumpangnya. Apalagi ketika menuju ke stasiun Bogornya, kami bakalan melewati 22 stasiun lagi. Gak kebayang bakalan penuh tuh keretanya. Sama seperti biasa, aku langsung saja mencari gerbang di depan antara gerbang 2, 3, atau 4. Alhamdulillah kami sudah dapat tempat duduknya dan langsung saja aku persiapan untuk tidur. Gak tidur juga sih, cuma pura-pura aja. Kalau kalian gimana? Ada yang main HP, pura-pura tidur, atau tidur beneran? Bismillah berangkat, semoga sampai di Bogornya gak berdiri. Karena gimana ya, kita sama-sama capek, ada aja yang mau minta duduk. Sekarang sudah di stasiun Mangga Besar dan kelihatannya udah pada rame juga. Jadi aku mau tidur dulu ya. Akhirnya kami sudah sampai di Bogor dan langsung aja jalan keluar dari keretanya. Sumpah aku kaget banget karena gak expect bakalan banyak seperti ini. Apa mungkin hari raya kali ya? Dan aku jalan keluar dari stasiunnya lama banget, berdempet-dempetan juga. Kadang sempat juga berhenti karena saking ramainya pengunjung. Waktu mau keluar dari kereta, semua pengunjung langsung diarahkan oleh petugas ke pintu sebelah kanan. Mungkin itu kali ya penyebab macetnya jalan, karena hanya ada satu jalan untuk keluar dari stasiun. Ketika keluar dari stasiun, kami langsung aja berjalan untuk mencari sarapan dulu. Karena sebelum berangkat tadi, kami belum ada yang sarapan. Jadi kami mencari di sekitar stasiun yang tepatnya di seberang alun-alun kota Bogor. Terencananya kali ini kami mau makan gado-gado aja. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan kami ke Kebun Raya Bogornya dengan berjalan kaki saja. Karena aku pikir dekat, makanya kami jalan kaki saja. Oh iya, kali ini aku pergi berlima orang teman-temanku dan kami sama-sama gak pulang ke kampung. Kami sudah menyeberang dan sampai di area Istana Bogor. Seperti yang diketahui, di sini banyaknya rusa di pekarangan istana. Dan ada rusa yang lagi makan dekat banget dengan pagarnya. Nah, kalian lihat kan ada banyaknya rusa di sana. Tapi yang di dekat pagarnya itu ada 2 atau 3 ekor gitu. Ngomongin Bogor, aku pribadi udah 5 atau 7 kali lah untuk pergi ke Bogor. Oh iya, satu lagi, ketika Desember tahun lalu aku melakukan diklat di Ciawi selama 2 minggu. Hal yang aku suka dari Bogor itu adalah tempatnya yang dingin dan adem gitu. Apalagi kalau hujan, sejuk banget rasanya. Kalau kalian apa ya? By the way, setelah aku lihat dari map, ternyata lumayan jauh juga jarak ke pintu masuknya. Bagusan kami lewat dari arah yang satunya. Tapi nggak apa-apa deh, walaupun lumayan jauh, anggap aja olahraga ya. Oh iya, sekarang udah jam 1 lewat 17 menitan. Pas banget matahari
matahari di atas kepala kami. Untung aja puasanya udah selesai, jadi aku bisa minum kalau panas begini. Nggak tahu kenapa perjalanan dari Jakarta tadi hampir 2 jam setengah. Kok bisa gitu ya? Dan syukurnya kami sampai dengan selamat. Untuk berjalan kaki gini, ini pertama kalinya aku. Biasanya kalau pergi ke Bogor, aku menggunakan motor gitu. Tapi seru banget sih, soalnya di sini bisa melihat pemandangan alam yang ada di sekitar Kebun Raya Bogor ini. Di jalan pun kami sempat bersenda gurau, ya mungkin membuat perjalanan tidak terasa jauh kali ya. Sumpah di sini tuh sejuk banget dan banyak pohon-pohon yang rindang. Akhirnya kami sudah sampai juga di depan gerbang Kebun Raya Bogor. Sebelum kita mau melanjutkan perjalanan ke dalamnya, kita mau membeli tiket masuk dulu yang per orangnya itu Rp25.000. Oh ya, untuk harga tiket akan kembali normal pada saat 16 April 2024 ini. Aku emes banget dengan pemandangan yang ada di sini, mulai dari pepohonannya dan juga tanamannya. Usually ini pertama kalinya aku untuk masuk ke Kebun Raya Bogor ini. Biasanya kalau ke Bogor cuma melewatinya aja. Ketika lagi jalan, aku tertarik dengan orang-orang yang bermain skuter listrik. Dan aku iseng bertanya pada mereka, di mana tempat penyewaan skuter tersebut. Ternyata tempatnya dekat dari tempat kami sekarang ini. Langsung aja kami menuju ke tempat penyewaan skuter itu. Untungnya cuaca di sini nggak terlalu panas dan udaranya sejuk banget. Jadi aku merasa nyaman banget berada di sini. Akhirnya sampai juga di tempat penyewaan skuternya. Nah, sekarang aku mau registrasi dan melakukan payment dulu. Kami menyewa 3 sepeda listrik, 2 skuter listrik, dan 1 sepeda biasa. Di hari ini, penyewaan sepeda listriknya seharga Rp60.000, sedangkan skuter listriknya Rp55.000, dan untuk sepedanya Rp30.000. Itu hitungannya per jam ya, guys. Gak terasa udah 1 jam aja dan penyewaan skuternya sudah habis. Kami melanjutkan untuk jalan-jalan lagi di sekitar Kebun Raya Bogor ini. Soalnya saat bermain skuter tadi, aku melihat ada tempat yang bagus banget. Jadi rencananya kali ini kami mau pergi ke sana. Nah, ini dia tempatnya. Ada tractor booster dan ayam mancur juga. Tiba-tiba aku salvo dengan rumputan hijau yang sangat indah itu. Melihatnya aja sudah bikin nyaman dan terlihat bersih gitu guys. Akhirnya aku pergi ke sana dan aku mau duduk sebentar bersama teman-temanku untuk menghilangkan rasa capek habis berjalan kaki ini. Kami senang banget bisa bernyanyi ria bersama-sama walaupun kami tidak bisa pulang ke kampung. Dan akhirnya kami duduk sambil bercerita dan buat planning untuk pulang ke Jakarta nanti biar tidak kemalaman sampai stasiun kotanya, karena kalau udah jam 9 kereta untuk stasiun Tanjung Priok sudah tidak beroperasi lagi. Oh ya, di sini itu memang senyaman itu guys, tempatnya sejuk juga dan untungnya cuaca hari ini nggak terlalu panas juga. Sayangnya kita tidak bisa terlalu lama di sini, hanya beristirahat sebentar saja. Jadi kita akan melanjutkan jalan-jalannya lagi sampai menuju gerbang keluar yang terdekat. Oh ya, di sini pun banyak capung-capung yang berterbangan juga. Makin sore hari, semakin banyak juga mereka datang ke sini. Ya, jadi kita memutuskan untuk jalan lagi, mumpung masih jam 4 sore, belum lagi jalan menuju ke pintu keluarnya dan jalan lagi menuju stasiun Bogornya. Semoga aja kita dapat kereta untuk balik ke Jakartanya ya. Jalan keluarnya lumayan jauh juga sih, sekitar 30 menitan untuk sampai di sana. Untungnya di perjalanan tidak kerasa lama karena kita bercanda terus, jadi bawaannya ketawa terus. Sesampai di pintu keluar, kami pun mau ke toilet untuk buang air kecil sebentar. Setelah itu, lanjutkan perjalanan ke stasiunnya. Di sini kami sudah keluar dari kebun rayanya dan berjalan menuju stasiun Bogor. Dan kami sempat singgah ke Kopinako untuk beli minum dulu. Lokasinya di depan Bank BNI yang berada di sekitaran Kebun Raya Bogor. Biasanya kalau aku ngopi di Kopinako, minum favorit aku yaitu avocado coffee. Kalau kalian apa ya? Alhamdulillah akhirnya sudah dekat juga dengan stasiun keretanya, kurang lebih 500 meter lagi untuk sampai di stasiunnya.
Tanpa berlama-lama, kami langsung saja untuk masuk ke stasiunnya dan semoga ada kereta yang sudah standby untuk keberangkatan. Jangan lupa buat tap e-money kita dulu sebelum masuk ya, dan pastikan saldonya cukup. Kalau tidak, ya bakalan ribet juga sih, pakai acara top up dulu kan. Ternyata yang mau balik ke arah Jakarta ramai juga guys, kami harus buru-buru biar dapat tempat duduknya. Nah di sini aku langsung lari untuk naik ke keretanya, soalnya udah panggilan terakhir gitu. Sebenarnya bisa aja sih naik kereta berikutnya, tapi bakalan nunggu lagi untuk keretanya yang datang, dan perjalanannya 2 jam untuk stasiun kota. Takutnya untuk ke stasiun Tanjung Priok udah tutup gitu guys. By the way, ini pertama kalinya aku lari-larian kerja kereta. Sumpah aku berasa deg-degan banget. Untungnya kami sudah dapat tempat duduk, jadi seperti biasa aku langsung cari posisi nyaman untuk tidur. Karena keretanya mau jalan, jadi aku mau tidur dulu ya. Sampai jumpa di stasiun kota. Akhirnya sampai juga di stasiun kota dan kami pun transit ke kereta menuju Tanjung Priok. Di sini tidak terlalu ramai, jadi aku bisa santai sedikit berjalan ke kereta transitnya. Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Priok dan sekarang sudah jam 8 malam yang mana sesuai dengan planning kami tadi. Dan sekarang kami mau langsung balik ke kos untuk beristirahat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton vlog lebaran versi aku ini, dan pastinya jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum. Sekali lagi aku mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.